Ada seorang sahabat ustazah, tuan-puan. Masya Allah, Masya Allah, berat ujian dia. Dia dapat tanah sebelah rumah mak dia. Suka tak tuan-puan dapat tanah sebelah rumah mak? Maknanya tanah sebelah tanah mak. Mak buat rumah, rumah keluarga. Alhamdulillah, mak bagi tanah sebelah rumah mak. Suka ke tak suka? Suka, Masya Allah. Sahabat ustazah lalu buat rumah, banglo. Seronok dia tuan-puan sebab dapat buat rumah dekat dengan rumah mak. Tapi Masya Allah tuan-puan sekalian, rumah tu belum betul-betul siap pun. Ataupun mungkin dah siap tapi belum duduk lama tuan-puan sekalian. Allah uji jatuh sakit. Jatuh sakit, tak tahulah tuan-puan nak kata sakit lagu mana. Letak dekat hospital, makin berat. Lama-lama tuan-puan sekalian, terus koma. Adalah yang kata jangkitan kuman pada otak, meningitis. Ada yang kata oksigen tak masuk dalam apa, tak sampai pada otak dalam tempoh yang lama. Tak apalah, natijah yang ada apa dia? Sahabat ustazah koma tuan-puan. Ada anak kecil masa tu. Ada anak bawah usia setahun. Koma, berapa lama dia terlantar koma? Kalau tak silap ustazah ya, sebab ustazah dah lupa dah accurate dia, betul-betul tepat dia. Dia koma 10 tahun atau 11 tahun. Mungkin 6 bulan, 10 hari macam tu lah. Koma 10 tahun tuan-puan. Tuan-puan mampu berbaring berapa lama? Mampu baring berapa lama nak tanya? Boleh tak mampu tak baring 3 hari? 3 hari baring, tak koma, baring je. Kita tak koma, boleh sambil baring tengok-tengok handphone. Tapi baring, jangan bangun, baring 3 hari. Lagu mana rasa? Sakit tuan-puan. Habis semua lenguh-lenguh badan kalau kita baring saja. Macam mana sahabat ustazah baring 10 tahun? Koma. Sampai suami dia tuan-puan yang jaga dia tu daripada seorang laki-laki yang sehat. Bekerja dekat satu jabatan agama, satu negeri tuan-puan sekalian. Sehat suami dia. Siapa tengok pada mula-mula memang tahu, wah suami dia masih muda, masih sehat. Tapi Masya Allah tuan-puan jaga isteri sakit. Jaga anak-anak. Yang isteri tak boleh buat apa dah tuan-puan. Lama-lama suami jatuh sakit. Jatuh sakit. Ustazah tengok suami dia, gambar suami dia pada tahun masa isteri dia mati tu, tapi belum mati lagi masa tu. Eh, saya kata betul ke ni suami dia? Kuah kering tuan-puan. Masa isteri dia meninggal dunia, dia tak boleh pergi tengok isteri dia kecuali dipapah. Masya Allah, sakit. Memang kalau kita tengok video tu tuan-puan, gambar tu, sebab masa tu Zah kat luar negara, tak dapat nak pergi tengok dia. Zah kata, ya Allah, apa dah jadi dengan suami dia juga? Jadi kata ahli keluarga dia, suami dia jatuh sakit pada tahun yang Allah takdirkan isteri dia akan meninggal dunia. Lepas isteri dia meninggal dunia tuan-puan, terus hantar dia pergi hospital. Hantar pergi hospital, dapat pula berita, koma dah suami dia. Tak boleh bergerak apa dah. Allahu Akbar. Duk ICU dah. Lepas beberapa minggu, dapatlah khabar suami juga sudah menurut isterinya, ikut isteri. Ya, kembali ke rahmatullah. Masya Allah, Masya Allah. Tinggallah anak 3 orang ke 4 orang tuan-puan. Diuruslah oleh ibu. Ibu tu tadi dah jaga anak dia tiap-tiap hari tuan-puan sekalian, jaga anak yang koma. Masukkan susu ya kat hidung tu kan. Masukkan susu, masuk susu kat leher, makanan ya yang sesuai untuk orang koma. Jaga tuan-puan 10 tahun, tak kurang daripada 10 tahun. Masya-Allah, subhanallah. Saya nak tanya tuan-puan, kalau kena pada kita, wal iazubillah kita tak minta, macam mana dalam tempoh 10 tahun untuk kita husnuzan dengan Allah? Tuan-puan sakit gigi tahan berapa hari? Kalau sakit gigi.
Hari pertama husnuzan lagi kan, sikit gigi kan. Tak apalah, Allah nak ampun dosa. Hari ketiga husnuzan lagi kan. Hari kelima dah mula marah dalam rumah tu. Siapa duk bising dalam rumah, siaplah. Tak nampak kau orang sikit gigi ni. Ha. Agak-agak tahan tak? Dua minggu sakit gigi, sebulan sakit gigi, Masya Allah. Apa yang kita nak jaga bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh terus bersangka baik dengan Allah, yakin segala yang baik dengan Allah, Allah amat dekat, amat redha dengan hamba-hamba yang seperti ini. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Taif kan, kena halau, kena hambat, kena baling dengan batu, dengan kayu sampai berdarah tuan-puan sekalian. Cuba tuan-puan sambut ustazah macam tu kat gua Cempedak ni. Taubat laun takkan datang lagi kat gua Cempedak. Siap viral lagi, ustazah akan viral kan, yang punya jahat ustazah juga. Ustazah akan viral akan muka siapa yang baling ustazah dengan batu. Siapa yang baling usah hayur dengan kayu, Zakan viralkan muka dia, Zakan bawa dia kat mahkamah, saman dia, habis macam-macam Zakan buat. Cakap eh ustazah ni, panggil ustazah, tapi bila marah tuan-puan, habis segala benda kita buat. Apa Nabi buat? Apa yang Nabi SAW buat pada orang yang campak batu, pukul, letak hayun kayu segala macam sampai berdarah? Dahi Nabi, pipi Nabi, darah terbanyak tak banyak mengalir sampai penuh sepatu Nabi SAW. Tuan-tuan. Gila ke apa penduduk Taif masa tu? Dia buat pada kekasih Allah SWT. Tapi apa Nabi buat tuan-puan? Apakah Nabi marah dengan Allah SWT? Ya Allah, dahlah kamu suruh aku menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Boleh pula kamu ciptakan ujian seperti ini? Kamu buat pula hati orang itu semua sumpah seranah tak suka dengan aku. Apakah Nabi berkata demikian dengan Allah SWT? Kala, sama sekali tidak. Sebaliknya apa yang Nabi katakan? Masya Allah, tabarakallah. Nabi kata, Allahumma illam takun ghadabun alayya fala ubali. Tak apalah ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau tidak marah kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah yang lain-lain yang berlaku kepada aku. Kan senang ya tuan-puan kita nak cakap lagu tu. Tak apa ya Allah, aku ni kau uji susah nak dapat duit. Yuran sekolah anak tertunggak ya Allah. Tapi tak apalah ya Allah, asal engkau tak marah dekat aku, asal engkau redha ke aku, aku tak kisah ya Allah. Senang ke nak cakap lagu tu? Ya Allah, aku ni diuji dengan masalah rumah tangga. Semua benda tak kena je aku buat. Dulu bercerai dah sekali, rujuk balik. Bercerai lagi, ni kali kedua dah ya Allah. Kau bercerai lagi habis dah lah. Tapi ujung kita kata apa? Tapi ya Allah, asal engkau tidak murka kepada aku, asal engkau redha kepada aku, fala ubali, aku tak kisah ujian ni ya Allah. Benda ni tuan-puan, tidak mudah kita sebut dan kita ungkap, kecuali hati kita bersih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.